berkaitan dengan pendekatan spiritualisme. Pendekatan membawa maksud, cara atau langkah, manakala spiritualisme pula membawa maksud mendalami melalui kejiwaan yang bersandarkan kepada agama. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji adakah pendekatan spiritual Islam ini mampu menangani gejala hamil remaja luar nikah di sekolah. Objektif kajian ini yang pertama adalah mengkaji faktor utama kenapa remaja terlibat dengan masalah kehamilan luar nikah. Yang kedua, mengkaji pendekatan Sekolah Harapan Negeri Melaka bagi menangani masalah remaja hamil luar nikah. Dan objektif yang ketiga adalah menganalisis pendekatan spiritual Islam bagi menangani masalah remaja hamil luar nikah di Sekolah Harapan Negeri Melaka. Terdapat tiga faktor mengapa remaja hamil luar nikah, iaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor diri sendiri, dan yang ketiga adalah faktor media masa. Antara tiga faktor ini, yang tertinggi sekali adalah faktor diri sendiri, iaitu 68% bersetuju bahawa diri sendiri tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Okey, seterusnya, yang kedua, sebanyak 42% bersetuju mengatakan penyebaran klip video rujak melalui telefon bimbit mendorong untuk melakukan hubungan seks, iaitu daripada faktor media masa. Yang ketiga adalah daripada faktor keluarga, iaitu 40% daripada mereka bersetuju bahawa kebanyakannya remaja yang hamil luar nikah ini mempunyai keluarga yang bermasalah. Sekolah Harapan Negeri Melaka telah melakukan pelbagai inisiatif dalam menangani masalah remaja, gejala remaja hamil luar nikah. Antaranya adalah melalui peranan ibu bapa dalam mendidik anak, memberikan didikan agama kepada anak-anak. Melalui data yang dikaji oleh pengkaji, seramai 76% pelajar bersetuju menggunakan kaedah ini. Namun, 80% pelajar mengatakan sangat bersetuju, mengatakan perlunya taat kepada kedua ibu bapa dan menjaga nama baik keluarga dalam menangani masalah remaja hamil luar nikah. Seterusnya, melalui pendekatan Islam, terdapat antara tiga yang paling tertinggi pendekatan Islam, iaitu solat lima waktu, membaca Quran dan membaca buku-buku agama. Okey, solat lima waktu adalah sebanyak 80% dan membaca Al-Quran juga 80% pelajar mengatakan perkara pendekatan ini dapat menghalang mereka daripada terlibat dengan hamil anak luar nikah. Manakala yang paling tertinggi adalah 90%, iaitu membaca buku-buku agama dapat menimbulkan keinsafan terhadap pelajar supaya mereka tidak terjebak lagi dalam hubungan seks luar nikah. Baiklah, kesimpulan daripada kajian ini adalah pendekatan spiritual Islam merupakan pendekatan yang paling terbaik untuk menangani gejala hamil anak luar nikah. Ia terbukti melalui data-data yang telah dilakukan oleh pengkaji, iaitu sebanyak 90% melalui buku-buku agama dapat menimbulkan keinsafan dan dapat menangani dan mengurang gejala remaja hamil anak luar nikah. Objektif kajian ini yang pertama, mengkaji faktor utama kenapa remaja terlibat dengan